Aku ingin buang air besar. Yes. Coba lihat. Ah, ada telur misteriusku. Letakkan di depan lampu dan tunggu menetas. Ada Lego Mario. Berikan dia jamur. Lego Mario tumbuh menjadi anak sungguhan. Anak kita sudah muncul. Saatnya menggesok gigi. Wow, ini permen lemon. Aiden, itu salah. Kamu terlalu banyak memakai pasta gigi. Aha, dispenser pasta gigi ini akan mengatasi masalah kita. Masukkan pasta gigi. Lalu isi sikat gigi dengan pasta gigi. Keren. Baunya tidak enak. Oh, ayolah. Apalagi yang bisa kulakukan? Oh. Hello. Berikan padaku. Bagaimana jika kita menuangkan Nutella dengan pasta gigi? Bagus. Coklat menyelesaikan semua masalah. Kerja bagus, nak. Dan kerja bagus juga, sayang. Saatnya merakit. Oh, gunting. Tidak. Aku harus merakit sesuatu dengan cepat. Selesai. Hampir selesai. Penutup soket menyelamatkan keadaan. Phew, hampir saja. Hah? Letakkan pisaunya, Aiden. Oh, tidak. Aku harus membuat pisau dari kertas. Voila. Mario muncul tepat untuk menggantikan dengan pisau kertas bagi Aiden. Dia layak mendapatkan potongan kek yang enak. Oh, enak. Bye, ayah. Jarinya bisa saja terpotong seperti sosis. Mama Mia, untungnya aku punya pengaman pintu. Phew, tidak ada lagi pintu yang menjepit. Lollipopku. Mungkin dengan pasir rasanya lebih enak. Hah? Tidak. Itu kotor. Tanaman piranha. Ayah punya ide. Ayah butuh gelas hijau dengan sedotan di tengahnya. Lalu buat bentuk tanaman piranha. Yang ini tidak menggigit. Ini penahan lollipop. Dan muncul seperti tanaman piranha. Ini dia. Ini keren sekali. Aku tidak akan menjatuhkan lollipopku lagi. Kerja bagus, ayah. Nah, ambal sudah bersih. Apakah ini gempa? Semuanya bergetar. Sepatu berlumpur. Hah? Tidak! Jangan! Stop! Vroom, vroom! Hampir sampai di garis finish. Hentikan mobilnya! Tidak! Serahkan padaku. Aku datang. Tidak! Phew. Waktu yang tepat untuk menaruh balon di sepatumu. Itu keren sekali. Sekarang Aiden tidak akan mengotori ambal. Kerja bagus, Mario. Ini hari ulang tahun Aiden. Ayo Aiden, pukul pinyata. Ouch, tanganku kesusupan. Wow, hampir saja. Oh tidak, anak kita kesusupan. Ayah tahu harus bagaimana. Ayo, tarik menggunakan kunci pas. Takut. Mario bodoh. Lakukan sesuatu yang berguna dan pukul balok di situ. Serahkan padaku. Sekarang kita punya koin. Gunakan untuk menarik kayunya keluar. Selesai. Wow, itu Hex yang pintar. Sosis ini sangat sulit dipotong. Sulit? Ini pekerjaan bagi Mario. Hansapas ini akan membantu menahan sosismu. Satu di ujungnya, dan satu lagi di ujungnya. Sekarang coba potong. Sosisnya masih bergerak. Aku menyerah.
Ayah tidak, saatnya mengeluarkan senjata besar. Paku sosisnya ke piring. Mario tahu yang terbaik. Nah, cobalah. Berhasil. Aiden memotong sosisnya. Kenapa sosisnya dipaku? Biar mama yang mengatasinya. Dengan pisau pemotong. Lihat ini. Taruh sosisnya di tengah. Lalu potong seperti ini. Kamu bahkan bisa langsung memakannya. Enak sekali. Ingus ini sangat menjijikan. Astaga, Mario dan Aiden sedang sakit. Mereka menyebarkan ingus, kuman, dan permen di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Menjijikan. Oh, anakku yang malang sakit. Biar mama periksa suhumu. Astaga, kamu panas. Kamu butuh selimut. Ini dia, sangat nyaman. Mama tahu, mereka juga perlu minum obat batuk sirup. Tuangkan obat batuk sirup ke dalam wadah. Ayo minum, nak. Ew, kamu benar. Baunya tidak enak. Lollipop. Mama ambil. Hey. Celupkan lollipop ke dalam sirup. Aiden tidak akan menyadarinya. Aku suka lollipop. Berhasil. Tutup matamu, nak. Oh, mataku terkena syampo. Astaga, Mario. Hah? Ada apa? Anakku dalam masalah. Aku bisa melakukannya. Hei, kamu mengegalkan pukulanku. Saatnya melubangi topi ini. Hah? Topi pelindung? Tunggu sebentar. Aku tahu, pelindung ini akan melindungi mata Aiden dari syampu. Ayo coba lagi. Bagaimana? Mataku tidak perih. Yeay! Oke, nak. Sudah siap sekolah. Ayo pergi. Wow, ada badai di luar. Ada yang lupa mengecek ramalan cuaca. Phew, kita tidak akan selamat di luar. Kita butuh payung yang tangguh. Tunggu, yang ini sudah rusak. Bagaimana sekarang? Ayah butuh sesuatu. Oh, tirai kamar mandi. Ah, tolong, privacy! Ayah akan memotong tirai kamar mandi, lalu lipat seperti ini. Lalu panaskan pinggirnya untuk melipatnya. Voila, mantel hujan sementara. Ayo pakai. Wow, bagus. Ayah juga buat sendiri. Sekarang mereka siap untuk menerjang badai. Hah? Suara apa itu? Apakah ada seseorang di situ? Aku tidak melihat apapun. Halo? Monster! Apa ini? Di mana lampu? Ada apa? Ada monster! Dasar bodoh. Ini cuma tumpukan baju. Kembali tidur. Jangan pergi. Center. Ah, pipa. Oh, ayo. Potong pipa beberapa bagian. Lalu cat warna hijau. Seperti ini. Kumpulkan semua bagian lalu dirakit. Lalu buat dudukan. Kencangkan. Tambahkan jamur. Akhirnya, lampu selesai. Selamat malam, nak. Selamat malam, ayah. Mimpi yang indah. Aiden bisa tidur dengan tenang sekarang. Konsentrasi. Ah, akhirnya lega. Pelan-pelan dengan tisunya. Nanti toiletnya tersumbat. Oh, kalau sudah begini, artinya lantainya akan banjir. Kaos kakiku basah kuyup. Apa yang harus kulakukan? Mario! Acara snorkeling seseorang terpaksa harus dihentikan. Apa yang akan Mario lakukan dengan plastik pembungkus itu?
Oh, semoga menutup toilet dengan plastik pembungkus bisa mengatasi penyumbatannya. Siram toiletnya, lalu tekan plastiknya. Berhasil! Semua jamur yang dia makan agak sulit dikeluarkan. Hey, siapa yang mencuri tisu toiletnya? Habis? Semua tisunya habis? Tapi ada satu di atas bathtub. Oh tidak, itu Bowser. Dasar kura-kura jahat. Mario! Bahkan tanaman piranha mendengar teriakannya. Ada apa? Tisunya habis. Kamu tak perlu tisu. Apa yang akan Mario lakukan? Aku punya alat di sini. Ah, tanaman jahat, lepaskan. Baiklah, akan kucoba lagi. Aha, ketemu. Wow, bidet ini dilengkapi dengan pompa. Dan lihat cara kerjanya yang mudah dan bersih. Selesai. Tak perlu menyiram toilet lagi. Tinggal buang saja airnya. Gampang kan? Menggunakan toilet seharusnya mudah. Kecuali jika dudukan kursi toiletnya terlalu dingin. Apa Mario bisa membantu? Ada apa ini? Aku kedinginan. Kursi toiletnya terlalu dingin. Begitu ya? Mungkin panas dari pengering rambut bisa membantu? Ide bagus. Sekarang bokongku terasa hangat dan nyaman. Sementara itu, untuk kursi toiletnya. Apakah itu Mario Squishy? Benar. Saatnya untuk mengumpulkan semua squishy. Karena dilengkapi dengan stiker, jadi bisa kutempelkan di seluruh kursi toilet agar kursinya tetap hangat. Dan kursi toiletnya sudah siap. Ini nyaman dan empuk sekali. Menggunakan toilet jadi lebih menyenangkan. Rambutmu harus dicuci dengan benar. Aduh, sabunnya masuk ke mataku. Oh tidak, maaf. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Sini, biar ibu bersihkan. Tak apa-apa. Kamu laki-laki yang tak bertanggung jawab. Tampaknya ada yang menarik perhatian Mario. Apa yang akan dia lakukan dengan mahkota itu? Wow, itu adalah topi mandi berbentuk mahkota. Alat ini berguna untuk mencegah sabun masuk ke mata Aiden. Tak ada permainan yang lebih seru daripada Mario Bros. Ini Kimbo. Wah! Konsolnya tercebur ke dalam toilet. Artinya Mario juga pasti basah. Dan permainannya berakhir. Aku tak sengaja menjatuhkan konsolnya. Iuh, ini menjijikan. Kita harus mencegah hal ini terjadi lagi. Apa itu celana ketat Mario? Ternyata celananya juga cocok untuk kursi toilet. Dan biar lebih nyaman, lubangi bagian tengahnya. Ayo kita coba ini. Hore, tak jatuh. Bagaimana dengan bebek squishy? Aman. Bagus. Ayo main lagi. Sepertinya Aiden akan menang kali ini. Aku ingin pipis. Astaga, toilet ini kotor sekali. Tapi apa boleh buat? Panggilan alam tak bisa ditunda. Aduh, ada yang menggigitku. Itu adalah tanaman piranha. Mario! Ada apa? Jangan khawatir, aku punya bom jamur. Mau camilan? Berlindung! Apakah bom itu berhasil? Sepertinya sekarang aman untuk dilihat. Semuanya bersih dan tak ada lagi yang akan menggigit bokongmu. Nantikan lebih banyak trik kamar mandi. Sepertinya Aiden terlalu berlebihan dengan pasta gigi. Padahal dia tak ingin menggunakannya. Wow! Apa ini? Aiden, seharusnya kamu menggosok gigimu. Tapi pasta giginya terlalu beraroma, Min. Bagaimana kalau kita taruh mainan buser kecil di botolnya? Ketika botolnya ditekan, buser akan mengeluarkan isinya. Lucu kan? Sekarang lanjutkan gosok gigimu. Aku tak mau. Mama Mia. Aku ingin makan Nutella. Itu dia. Berikan itu padaku. Aku akan membuat pasta gigi Nutella. Sempurna. Sekarang Bowser punya diare beraroma coklat. Coba deh. Rasanya seperti mint coklat. Aiden tak suka percikan airnya. Mario! Mario!
Oh, jangan begitu. Ini waktu mandinya Mario. Tapi tentu saja, Aiden harus selalu diutamakan. Aku tak suka percikan airnya. Begitu ya? Aku punya ide. Kita ambil dulu bahannya dari bata ini. Itu dia. Bubuk anti percikan air. Ayo kita gunakan. Tuangkan seluruh bubuk ke dalam toilet agar tidak ada percikan yang terjadi. Kamu siap? Coba deh. Berhasil. Tak ada percikan lagi. Baguslah. Terima kasih, Mario. Acuh. Tolong, beri dia tisu. Atau lebih baik cuci tanganmu di wastafel. Tapi ada sedikit masalah. Aiden tak sampai ke kerannya. Aku usap saja di wastafel ini kalau begitu. Ada apa? Mamma mia! Berpikirlah. Foto sampo. Aku punya ide. Apa yang akan dilakukan Mario? Bersihkan lendir ini dengan mainan squishy ini. Dia pasti kenyang sekarang. Dan akan kugunakan botol sampo sebagai jembatan agar air mengalir lebih dekat. Keren sekali. Akhirnya tangan Aiden kembali bersih lagi. Bagus sekali. Dan waktunya Mario untuk menyelesaikan mandinya. Waktu mandi memang sangat menyenangkan. Oh tidak, sabunnya terlalu licin. Oh, hati-hati. Siapa sangka Mario ternyata bisa skateboard. Dia bisa menang balapan Mario Kart kalau begini. Wow! Ow! Aduh, punggungku. Pasti terasa sakit. Kita harus mengatasi situasi ini. Apa itu hidung raksasa? Ternyata itu dispenser sabun. Coba saja mengeluarkan ingus bisa semudah itu. Gampang sekali. Dan tak ada lagi kecelakaan skateboard. Hebat sekali, Bowser. Dia lebih cepat dari Lightning McQueen. Oh, jangan ke dalam toilet. Tidak, Mario! Mario juga sedang main balapan Mario Kart. Semoga dia tak masuk juga ke toilet. Mario, aku butuh bantuan. Apa yang terjadi? Bowser masuk ke toilet. Aku tahu. Mendekatlah. Jangan pukul aku. Bukan begitu. Aku cuma akan memberimu jalur balap kursi toilet. Inovasi yang cerdas. Roda harus tetap berputar. Nah, Mario juga harus kembali ke balapan Mario Kartnya. Ada piala yang menunggunya. Wow, toilet ini terlalu tinggi untuk Aiden. Dia tak sampai. Mario! Aku mendengar panggilan darurat. Oh, hai. Apa masalahnya? Aku tak bisa mencapai toiletnya. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, untuk apa batu bata ini? Kamu bisa menggunakannya sebagai bangku pijakan. Naiklah. Wow, aku merasa begitu tinggi. Aku suka ini. Putri Peach akan menjalani ultrasound. Aku agak gugup. Ini aku, Mario. Pegang tanganku, sayang. Mari kita mulai prosedurnya. Kenapa tak berfungsi? Ayolah. Rusak ya? Biar kuperbaiki. Cukup kencangkan baut di sini. Yippee! Berhasil. Terima kasih, kawan. Bayi mereka juga ada di game Mario. Ini aku, Mario kecil. Lihat, aku seperti pelangi. Oh, baikku luar biasa. Apa? Bagaimana cara melompat? Melompat! Yahoo! Wednesday juga akan menjalani ultrasound. Dia sangat tak nyaman. Sepertinya dokter memiliki teman kecil di sakunya. Hah? Tutut! Aku akan melindasmu, Barbie. Tolong aku! Ini dia, keretanya datang. Tunggu, ini bonekaku. Kembalikan. Apa? Kamu aman sekarang. Oh tidak. Oh tidak. Ada penggemar perut hamil mengganggu Putri Peach. Mario, tolong aku. Mamma mia, apa yang harus kulakukan? Oh, ada Barbie. Aku tahu. Apa?
Mau kemana kamu? Jangan pergi. Aku akan membuat Barbie hamil. Kutempatkan bayi di perutnya, lalu kututupi dengan tanah liat berbentuk perut. Selanjutnya, kutuangkan lem di perut hamilnya. Tuang sampai seluruh perutnya ditutupi lem. Dan tambahkan glitter untuk membuat lebih mewah. Selesai. Hah? Barbie hamil? Tangkap ini jika kamu bisa. Ayo! Parut! Tunggu aku! Terima kasih, pahlawanku. Tentu saja. Inet juga tak bisa berhenti menyentuh perut hamil Wednesday. Pergilah. Hah? Tengin juga mau ikut bersenang-senang. Itu dia. Ya? Singkirkan mereka sekarang. Mau sebuah bong? Oh, aku suka cara berpikirmu. Sangat lembut. Hah? Di mana perutnya? 3, 2, 1. Udara setelah ledakan memang menyegarkan. Wah, apa yang terjadi? Kalian tadi salah menekan tombolnya. Lendir dari mana ini? Mamma mia! Oh, aku kebanyakan bersin. Kamu kenapa? Aku tak bisa tidur. Baring dengan perut hamil sangat tidak nyaman. Aku mengerti. Baiklah, pertama tolong bersihkan semua lendir itu. Sekarang aku akan mencari sesuatu untuk perutmu. Apa yang harus kulakukan? Berpikir. Wow! Aku baik-baik saja. Mario kuat. Pelampung? Aku ada ide. Tak nyaman sekali. Aku kembali. Berdiri dulu ya. Aku punya ide. Dia kenapa? Letakkan perutmu di atas pelampung. Wow, sekarang aku sangat nyaman. Wuri! Waktunya untuk kembali tidur. Aku yakin aku bisa muat di sini. Aduh, baiklah, aku tidur di sini saja. Aku siap untuk tidur. Peti mati sudah siap. Ini dia. Bukan bantal. Apa? Peti mati tidak bisa tertutup. Perutnya mengganjal. Tidak bisa dipercaya. Lek! Ada apa? Lakukan sesuatu dengan perutku. Haruskah aku memotongnya? Lakukan saja. Apa dia akan memotong perutnya? Oh, syukurlah. Dia membuat lubang di peti mati. Selesai. Sekarang perutmu akan muat. Genius. Itulah cara yang nyaman untuk tidur. Tutup dengan selimut, dan kamu akan tidur nyenyak semalaman. Aku ingin buang air besar. Akhirnya. Cepatlah, Mario. Aku mau buang air kecil. Oh tidak. Mengejan. Itu dia. Sekarang aku harus menyiramnya. Baunya sangat busuk. Ya ampun, kamu membuat kekacauan besar. Aku harus membersihkannya. Sikat toilet. Oh tidak, aku merusaknya. Ini buruk. Aduh, bata-bata bodoh. Oh, dia memberiku bintang. Bukan bintang biasa, tapi toilet bom. Pas sekali, bintang itu bisa membuat toilet kinclong kembali. Wow! Tapi bintang saja tak cukup. Tambahkan pisau warna-warni. Kenapa lama sekali? Mario! Akan ku tambahkan lemon juga. Keren! Sekarang siap untuk disiram. Kamu bisa menggunakan toiletnya sekarang.
lambat. Aku sudah mengopong. Mama Mia! Punya toilet bom untuk membersihkan lantai? Mencurigakan. Ayo lihat. Sudah kuduga, bau busuk. Ting meninggalkan kekacauan yang besar. Seberapa banyak yang bisa dicerna sebuah tangan? Aku tahu apa yang kubutuhkan. Sebuah bom gas. Pasang masker gas. Tidak. Aku akan menyalakannya. Berlindung. Hentikan. Sekarang kita tunggu. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Ayo lihat. Ah, udara segar. Akhirnya aku bisa buang air besar dengan tenang. Pelajaran untuk Ting agar tidak meninggalkan bom kotoran lagi. Oh, aku bisa melakukannya. Sepertinya ada monster emosional di dalam sana. Aku harus pelan-pelan. Halo? Hah? Hampir saja. Aku harus menggunakan alatku. Kunci pas? Tidak. Palu? Tidak juga. Oh, aku tahu. Bunga, tisu, dan jamur. Terakhir, coklat. Ayo. Ini pertarungan antara Mario dan Peach yang sedang emosional karena hamil. Tenang. Lihat. Ambil ini. Coklat. Pelan-pelan. Coklat! Ini enak sekali. Aku mau lagi. Sekarang giliran tisu. Emosi ibu hamil yang liar sudah terkendali. Sekarang saatnya bunga. Oh, untukku. Mwah. Menyetrum mati Barbie. Wednesday pasti suka pertunjukan ini. Hah? Apa? Apa yang kamu lakukan pada Barbie? Oh tidak, Ting sudah menekan tombolnya. Hey! Hampir saja. Jangan sakiti boneka berharga ini, monster. Tapi biasanya kamu suka ini. Dia menangis. Ini pasti karena hormon Wednesday yang sedang hamil. Baiklah, ayo manfaatkan situasi ini dan kumpulkan semua air mata dalam kaleng penyiram. Berhasil. Untungnya aku punya anting-anting dari tisu toilet. Pasangkannya di telinga. Apa ini? Bagus, aku bisa menghapus air mataku dengan mudah sekarang. Ini sempurna. Kerja bagus, Lert. Aku bawa hadiah Wednesday. Terima kasih. Pelukan. Di mana kamu? Oh, di situ. Ayo buka. Baiklah. Sebuah boneka dan baju tidur warna pink. Apa? Yang benar saja. Apa kamu suka? Apa aku suka? Aku suka merobek dan mengeluarkan semua isinya. Lalu akan kuletakkan baterai di dalamnya bersama dengan beberapa kabel. Akan kujahit kamu sekarang, kawan. Tinggal beberapa penyesuaian sedikit. Lihat ini. Hai. Untuk baju tidur, aku lebih suka yang hitam dan gotik. Dan untuk Dot, aku suka yang berduri. Tak boleh ada mainan berwarna pink. Tongkat berduri lebih baik. Wow! Mario sedang bertarung dengan Bowser. Ah! Awas! Aduh! Istriku membutuhkanku! Ada apa? Air ketubanku pecah! Aku akan melahirkan! Mama Mia! Tarik nafas dalam-dalam, Mario! Ambil tas persalinannya! Cepat! Sebentar! Aku cuma perlu bernafas. Akan kulakukan sendiri. Kamu pasti bisa. Mungkin jangan remas tanganku terlalu kuat. Tolong lepaskan aku. Aduh. Dorong. Sedang kulakukan. Tangkapan yang bagus, Quarterback.
bayimu aman. Oh, anak laki-lakiku. Bayi ini mirip Luigi. Apa? Jadi ayahnya adalah... Bagaimana kabar bayinya? Ups. Apa ini? Air ketubanku pecah. Aku akan melahirkan. Kondisi darurat. Jangan khawatir. Aku punya kursi roda. Cepat, antar aku ke rumah sakit. Aku mau peregangan dulu. Bersedia? Siap. Ya. Tak kusangka mereka begitu cepat. Wow, kalian mengejutkanku. Berbaringlah sebentar. Aku akan kembali. Tidak perlu. Aku bisa melahirkan sendiri. Apa? Aku menangkapnya. Hal yang sangat mudah. Ayo pulang, gadis mandiriku. Tapi bagaimana mungkin? Tampaknya putri kecil Ariel sedang bersenang-senang dengan teman ikannya. Ada yang datang. Wow, seekor ikan buntal. Aku ingin menyentuhnya. Aduh, jariku tertusuk duri. Duri? Apa yang harus kulakukan? Oh, sebuah cangkang yang indah. Aku punya ide. Aku bisa menggunakan mulut cangkang ini untuk mencabut serpihan itu. Lihat, mudah sekali. Shh, Ariel sedang tidur lelap. Oh, apakah itu tentakel? Mereka semakin mendekat. Itu Ursula. Aku akan merebut suara Ariel. Hah? Ibu! Di mana senter itu? Ketemu! Pergi dari sini! Gurita jelek! Tolong! Tolong! Oh sial, ini belum selesai. Apa kau berteriak? Anakku yang malang. Ada apa? Ursula tadi di sini. Tapi itu hanya tumpukan barang di kursimu. Kamu cuma bermimpi. Aku masih takut, jangan tinggalkan aku. Lihat, Pikachu sedang bertualang di lautan. Dan sepertinya ibu punya ide. Coba kulihat, aku cuma butuh wadah ini. Selamat tinggal, Pikachu. Apa yang ibu akan lakukan dengan wadah itu? Hias wadah ini dengan tanaman cantik dan lampu. Kemudian isi dengan bola-bola air. Sekarang tutup wadah untuk mengamankan isinya. Lampu yang keren, kan? Ini akan mengusir semua gurita jahat seperti Ursula. Sekarang tidurlah, sayang. Selamat malam, Ibu. Mimpi yang indah dan jangan biarkan kutu dasar laut menggigit. Boneka cantikku! Hah? Garam laut membuat jerawat timbul di bokong bonekanya. Iu, sangat tak enak dipandang. Aku pencet saja jerawatnya. Mulai! Tapi itu memberi permen lollipopmu tambahan rasa. Hah, capek juga. Aku ingin lanjut makan lollipopku. Berhenti. Kamu tak boleh makan lollipop lagi. Lihat, lollipopnya kotor. Tapi aku ingin makan lollipopku. Apa yang harus kulakukan? Baju cangkangku. Aku punya ide. Cangkang tak hanya melindungi mutiara. Mereka juga bisa melindungi lollipop. Bagus, rasanya enak sekali. Akan kusimpan dengan aman sementara aku memencet beberapa jerawat lagi. Siap? Setidaknya cangkangnya mendapat dekorasi. Aku harus menyikat gigiku. Apa pasta gigi ini sudah cukup? Seekor cacing. Semoga Ariel tak akan terjebak. Terlambat, dia mengambil umpan itu. Aku suka cacing. Hah? Ada lagi? Akan kuambil lagi kalau begitu. Kamu sedang apa? Seharusnya kamu menyikat gigimu. Jorok sekali. Oh, itu dia sikat gigimu. Lanjutkan. Tidak, aku tak mau sikat gigi. Pikirkan, apakah itu cacing? Ah, aku tahu. Jika dia mau cacing, maka akan kuberikan. Buat bentuk cacing dari pasta gigi, ini seharusnya cukup. Taburkan sedikit soda kue di seluruh cacing agar pasta giginya cukup padat untuk diletakkan di mata kail. Ayo! Aku akan meletakkan cacing pasta gigi di mata kail. Seperti umpan sungguhan. Lihat, cacing! Favoritku! Rasa mint yang enak!
dan sekaligus juga membersihkan gigimu. Giginya secerah mutiara. Ew, banyak sekali lendirnya, sayang. Oh tidak, kamu demam. Kamu perlu minum obat. Sesendok obat batuk akan membuatmu sembuh dengan cepat. Minumlah. Aku tak mau. Sayang, lakukan sesuatu. Mari lihat. Mungkin seorang nelayan bisa membantu kita. Ah, apa itu? Aku tenggelam. Apa yang akan ayah lakukan dengan kaleng soda kosong? Aku ingin minum soda. Sebentar, sayang. Ini dia. Ayah menyembunyikan sirup batuk di dalam kaleng. Cara yang pintar. Selama Ariel tak tahu, tak akan jadi masalah, kan? Ini enak sekali. Suamiku adalah ikan jenius. Ariel kotor sekali setelah bermain-main seharian dengan pasir. Aku akan membangun istana pasir. Tunggu, ada sesuatu di dalamnya. Kutuangkan air biar dia bisa terlihat. Mari kita lihat. Aku melihat sesuatu. Apa itu? Wow, ada mainan. Ayah, lihat. Hah? Ariel, lihat dirimu. Seperti habis berenang di tempat sampah. Kita harus memandikanmu sekarang. Ayo, pergi mandi. Aku tak mau, aku mau main. Ibumu akan membunuhku kalau dia melihatmu seperti ini. Hah? Ada kepiting. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mainan kepiting akan digunakan untuk apa? Ariel, perhatikan ini. Hah? Wow, begitu banyak gelembung. Seru kan? Ayo, ayah akan menunjukkan betapa serunya kepiting ini. Gelembung, gelembung, gelembung. Lihat kan, baknya penuh dengan lebih banyak gelembung. Wah, aku ingin masuk ke dalamnya. Masuklah. Yeay, aku suka gelembung. Sekarang ayo kita bersihkan kotorannya. Ayah berhasil mengajak Ariel mandi. Gampang sekali. Ariel tak sabar untuk makan siang. Rumput laut sangat merusak selera makan. Aku tak suka. Itu baik untuk siripmu. Makanlah, oke? Aku tak mau. Aku rasa aku menangkap sesuatu. Ayolah. Keberuntungan dari permukaan laut. Apa isi kotak itu? Sebuah apel dan kentang goreng. Iu, aku tak mau apel. Hah? Dari mana asal apel ini? Apa? Makanan manusia rasanya enak sekali. Ups. Kentang goreng itu kan tak sehat. Makanlah apel. Tidak. Kentang goreng dari McDonald's dan sebuah apel. Aku tahu. Pertama, potong bagian atas apel. Lalu ambil bagian tengah. Dan potong seperti kentang goreng. M untuk McDonald's. Dan terlihat persis seperti kentang goreng. Wow, kentang goreng spesialku. Rasanya begitu renyah. Nah, untuk kentang goreng asli, hanya para ibu yang bisa memakannya. Bahkan Putri Duyung tak bisa menahan godaan kue lezat. Di mana pisau itu? Tampaknya Ariel sudah lebih dulu. Hah? Tidak! Nanti jari-jarimu akan terluka. Aku harus membuat sesuatu dengan cepat. Misalnya petir. Apakah itu pisau kertas? Ya, Putri Duyung kecil hanya boleh menggunakan pisau kertas. Lihat betapa mudahnya pisau kertas memotong kue. Inilah mengapa kita tak boleh meremehkan sayatan kertas. Ini sangat lezat. Hampir saja. Wow, apakah ibu akan pergi keluar hari ini? Anting-antingnya cantik. Aku juga ingin anting-anting. Bolehkah aku memakainya? Aku ingin coba. Aduh, sakit sekali. Mana anting-anting yang satunya? Hah? Apa yang terjadi? Aku ingin anting-anting. Tentu saja, telingamu belum ditindih, tetapi sebuah cangkang. Aku punya ide. Apa yang akan ibu lakukan dengan cangkang itu? Lihat, di dalam cangkang ini ada mutiara. Mereka akan menjadi anting-antingmu. Tapi pertama, aku butuh klip kertas.
Potong klip kertas menjadi dua bagian dan tempelkan lem di kedua ujungnya untuk menempelkan mutiara. Ini tak akan menyakitkan. Ini bisa dengan mudah digantungkan di daun telingamu. Seperti ini. Bagus sekali. Aku suka. Cantik seperti ibumu. Ariel sepertinya ingin menata rambutnya. Oh tidak, apakah dia akan memotongnya? Tidak, jangan potong rambut berhargamu itu. Itu tak boleh. Tapi rambutku terus menutupi wajahku. Ayo lihat apa yang bisa kita lakukan. Oh, apakah ini boneka Barbie-mu? Apa yang akan dilakukan oleh ibu? Aku akan membuatmu kepang kecil yang cantik. Kita hampir selesai. Sekarang mari kita berkreasi dan semprot rambutmu dengan warna hijau cerah. Pastikan setiap helai rambut terkena warna. Seperti ekor putri duyung, bukan? Sekarang yang kita butuhkan hanyalah Barbie. Dan ini dia rambut Barbie putri duyung. Wow, aku terlihat cantik. Kamu adalah penata rambut terbaik, ibu. Sepertinya keluarga kaya juga diterimakan bubur hama spesial. Ew. Pelayan! Pelayan! Pergi dan ambilkan makanan yang enak. Coba kulihat. Uang! Baiklah, akan kutangani. Apa rencana si polisi ya? Dia membuat lubang di dinding. Logo McDonald's? Ini adalah lantatur. Dua Happy Meal segera tiba. Terima kasih, Pak Polisi. Selamat menikmati McDonald's di dalam penjara. Ingin apa lagi? Bahkan ada petugas kebersihannya sendiri. Tapi dia ceroboh. Apa yang salah? Makanan keluarga miskin hari ini adalah bubur hama. Ibu akan mencobanya. Ini... enak? Coba. Ew, aku tak makan laba-laba. Aku mau ini dimakan oleh polisi. Hah? Sushi? Bagus, kurasa aku bisa membuatnya dari bubur. Apa yang ibu lakukan? Bola bubur. Sekarang kugulung selembar koran menjadi sumpit. Air keran yang kotor itu terlihat seperti kecap. Itadakimasu. Ayo kita lihat apa sushi bubur ini enak. Ada sesuatu yang enak di rasanya. Mungkin itu rasa karat dari air kerannya. Rambut Barbie terlalu panjang ya. Aku bosan. Akan kucari sesuatu yang lain untuk dicukur. Bagaimana dengan rambut pelayan? Target terkunci. Rambut? Apa itu... rambutku? Suara apa itu? Rambutku juga terpotong. Tidak, berikan padaku. Jangan bermain dengan alat cukur. Pelayan, pergi belikan dia mainan baru. Akan kulaksanakan. Ini dia, orang ini butuh potongan rambut baru. Ini rambut Play-Doh. Ini bukan spaghetti ya. Tak ada batasan dalam permainan mencukur ini. Aku ingin membuka salonku sendiri. Charlotte ingin modis hari ini. Tapi dia lebih suka memotong rambut orang lain. Oh, target terlihat. Dia tak ragu memotong rambut yang tebal. Ada yang mencolekku. Gunting? Rambut? Apa yang kamu lakukan pada rambut ibu? Ah! Benang, Wo. Sepertinya ibu punya ide. Potong karton menjadi bentuk kepala, lalu gambar wajah untuk membuat kepala boneka. Dengan jarum rajut, buat beberapa lubang di kepala boneka. Dia merajut benang wol di lubang-lubang itu dan mengikatnya menjadi simpul. Kelihatan bagus. Boneka ini butuh gaya rambut baru. Kamu bisa membantunya kan sayang? Ini bagus sekali. Akan kuberikan gaya rambut baru. Sedangkan untuk poni ibu, mungkin nanti dia akan menyukainya. Oh tidak, Ellie punya banyak jerawat. Menjijikan, sepertinya harus dipencet. Akan kucoba. Aduh.
Astaga, apa yang harus kulakukan? Benar, aku harus meminta bantuan. Siapa yang ditelepon ibu? Cepat sekali. Aku datang dengan alat penyedot. Ini akan menyedot semua jerawatmu. Oh tidak, jangan lihat kalau tak kuat. Banyak tanah jerawat yang keluar. Artinya cara ini berhasil. Yeay, wajahku halus kembali. Syukurlah. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, dok. Calo tak bisa menahan diri untuk tawa muncak jerawatnya. Bubur ibu sekarang punya rasa baru. Menjijikan. Berhenti memencet jerawatmu. Apa yang akan ibu lakukan? Bungkus gelembung dan bubur? Aku tahu. Masukkan bubur ke dalam gelembung. Beri setiap gelembung pewarna agar terlihat seperti jerawat. Tada! Mainan pemencet jerawat buatan sendiri. Wow! Ini lebih baik daripada memencet jerawat sendiri. Puas sekali saat memencetnya. Dia tak bisa berhenti melakukannya. Mungkin kamu bisa menjilatnya juga dari jari-jarimu. Eww! Oh, banyak yang keluar! Makan coklat itu sangat menyenangkan. Sampai kamu mendapatkan noda gigi yang menjijikan. Lihat gigi kotormu. Gosok gigimu, sayang. Tak mau. Aku tak mau. Tak ada lagi pasta gigi. Oh-oh. Sepertinya butuh cara lain untuk meyakinkan Ellie. Pelayan. Ya, Nyonya. Uang. Hah? Ada slot koin di sebelah sana. Itu memberiku ide. Apa itu bokong Shrek? Kita bisa gunakan Shrek sebagai tutup botol pasta gigi. Shrek sedang diare beraroma mint. Wow, keren sekali. Itu dia satu cara membuat menyikat gigi menjadi menyenangkan. Aku kebelet pipis. Tahan dulu, jangan duduk di toilet. Mungkin itu kotor. Ayo periksa kuman-kumannya dengan kaca pembesar. Lihat itu. Ew, pelayan. Perlu membersihkan toilet? Biar ku bantu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Pertama, ku bersihkan dudukan toilet dengan disinfektan. Sempurna. Sekarang tambahkan sabun bom mandi untuk membuatnya berbusa. Dan siram. Lalu ku tambahkan beberapa pengharum agar baunya segar. Ini juga bisa menjadi dekorasi yang bagus. Tada! Meskipun bagus, Ellie mulai tak sabar. Aku hampir selesai. Tinggal menambahkan pemanas dudukan toilet. Sempurna. Toiletnya siap. Silakan sayang. Minggir. Aku butuh privasi. Aku kebelet buang air besar. Oh tidak. Toilet ini pasti sangat tua. Dan dingin. Ellie membeku seperti es. Tolong. Aku. Ada apa? Dudukan toiletnya terasa seperti es. Apa yang bisa kita lakukan? Ini makanan favoritku. Aku butuh kotak pizza itu. Aku tak butuh kotak kosong ini. Tertangkap. Aku akan mengubah kotak pizza ini menjadi dudukan toilet. Sempurna. Sekarang coba duduk lagi. Aku tak mau duduk di benda berminyak itu. Aku butuh sesuatu yang hangat dan bersih. Bagaimana dengan kaos kaki? Aku punya ide. Untungnya kaos kakiku cukup lentur dan muat di dudukan toilet. Sekarang bagaimana? Ini hangat! Ellie tak mau makan camilan apapun. Dan si pelayan ceroboh seperti biasa. Aku tidak mau! Ini tak bagus. Pelayan, berikan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa? Sepertinya Ellie punya pesanan khusus. Begitu ya? Baiklah. Apa itu seorang tukang? Apa yang dia rencanakan? Aku hanya akan melakukan sedikit renovasi pada jeruji penjara. Selesai. Tada! Ini adalah jeruji penjara dari Marshmallow. Wow! Impianku menjadi kenyataan. Yeay! Yum!
masih ada lagi. Manis gitu. Pelan-pelan, Ellie. Kamu punya cukup permen untuk seumur hidup. Apa itu permen lollipop raksasa? Pantas saja Charlot menginginkannya. Kelihatannya enak. Ibu, aku mau permen lollipop raksasa. Permen lollipop? Tunggu sebentar. Ibu sudah memakan semua permen yang ada. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Tunggu. Lihat tikus itu. Mau kemana kamu kecil? Mau ke tempat menarik ya? Apa itu? Itu gula bungkus. Wow. Aku minta satu ya. Shh, aku juga butuh korek api polisi itu. Tampaknya polisi sedang tidur. Yuk lihat apa yang akan dilakukan si ibu. Aku tambahkan pewarna makanan hijau ke gula kubus. Lalu kupanaskan dengan korek api. Dia meleleh. Selipkan stik es krim ke dalamnya. Dan jadi deh, ini adalah lollipop. Ibu punya kejutan untukmu. Lollipop! Tips yang kreatif. Keluarga ini sedang bersiap pergi liburan. Tunggu, di mana anak kita? Melanie, ayo cepat. Kita sudah mau pergi. Apa kamu dengar? Melanie, rasanya mustahil dia bisa muat di bawah karpet. Mungkin dia di kamarnya. Biar papa periksa. Di sini rupanya. Dasar gadis konyol. Melanie, kita harus pergi. Hah? Kenapa dia tidak mendengarku? Melanie, ayo pergi. Ada apa ini? Mengapa Melanie tidak bisa mendengar? Coba mama periksa telinganya. Telinganya penuh kotoran. Bagaimana dia bisa mendengarkan kita? Oh, mama punya pembersih telinga. Saatnya beraksi. Ini mungkin sedikit geli. Melanie membuat penutup telinganya sendiri. Gawai ini akan membersihkan kotoran telinga yang menjijikan itu. Untung saja pembersih telinga ini bisa membantu. Yeay, dia bisa mendengar kita. Yeay, dia bisa mendengar kita. Sebentar, telinga papa juga penuh kotoran. Benarkah? Bagaimana bisa papa mendengar dari slime itu? Pip, pip. Kalau begini terus, kamu akan ditilang. Hah? Wow! Dan mainan malang-malang itu. Kecelakaan yang tragis. Oh tidak! Pakaiannya. Lagi pula sepeda itu seharusnya dimainkan di luar rumah. Mainanku yang malang. Mainan malang ini tertabrak sepeda. Tolong dia. Lihatlah tangan yang patah. Ini pekerjaan yang mudah. Dokter Mama siap membantu. Dia bahkan berganti pakaian. Ayo mulai operasinya. Bisakah mainan ini diselamatkan? Pertama-tama periksa denyut nadi. Lengannya harus dipotong. Agar bisa mengembalikannya, lepaskan terlebih dahulu. Tolong penjepitnya. Ini pasti tulang bahunya. Kita harus memasang kembali lengannya. Lalu jahit dengan benang dan jarum. Mama sangat jago. Lihatlah kemampuan menjahitnya. Operasi telah selesai. Mama sarankan untuk beristirahat selama beberapa hari agar jahitannya mengering. Wow, lengannya sudah pulih. Pekerjaan mama akhirnya selesai. Bagaimana dengan Barbie? Ya, menjadi seorang ibu dan ahli bedah memang melelahkan. Banyak sekali barang yang dibawa untuk bepergian. Tapi tampaknya papa ingin membawa kotak mainan. Apa ini? Ada apa? Melanie sakit. Papa dengar suara batuk ya. Papa tahu cara menyelesaikannya. Rendam lollipop ke sirup obat batuk saja. Hentikan. Dia bisa memakannya. Oke. Apa yang sedang mama cari ya? Aha, cetakannya ketemu. Mama akan membuat lollipop sendiri. Letakkan busuk gigi di tiap cetakan. Lalu tuang sirup obat batuk. Biarkan mengeras. Dan voila, lollipop obat sudah jadi. Ini dia. Wow, ini enak sekali. Lollipop? Bolehkah papa mencicipinya? Papa juga mau lollipop. Wah, sepertinya papa juga bisa menikmatinya meski dia tidak sakit. Lollipop untuk semuanya. Hari yang menenangkan untuk camping. Lupakan saja. Sepertinya papa mencari sesuatu. Ada 3 duri menancap di jariku. 3? Oh, astaga, ini berbahaya.
Aha, jepitannya ketemu. Papa gimana sih? Ini tidak bisa dipakai. Mundurlah dan biarkan mama yang bekerja. Kita punya kotak P3K untuk ini. Inilah alat penyedot. Ini akan melepas diri dengan cepat. Satu terlepas, dua lagi. Sudah hilang! Rasanya tidak sakit sama sekali. Sepertinya jepitan ini tidak digunakan lagi. Mama tahu yang terbaik. Ada satu keluarga yang tidur di dalam tenda. Hah? Suara berisik apa itu? Apa itu? Sepertinya ada monster sungguhan di luar sana. Ada apa, sayang? Ada sesuatu di luar sana. Wah, mereka akan memakan kita. Sayang, ayo bangun. Ada apa? Ada monster di luar sana. Oh, astaga. Itu hanya daun kok. Pasti hilang kalau kamu mengarahkan senter ke sana. Hilang sekali. Mata kami silau. Sepertinya ini tidak berhasil. Ah, benar juga. Ini seperti menatap matahari langsung. Oh, mama tahu. Mama membuat lampu dari balon berbentuk hati. Lapisi dengan tisu dan warnai. Tambahkan beruang yang lucu dan glitter. Lapisi dengan tisu dan beri warna. Lalu tambahkan bintang. Ulangi langkah yang sama, tisu dan beri warna. Karena bentuknya sudah mengikuti balon, pecahkan balonnya dan buang. Kalau tidak salah, bentuk lampu ini menyerupai Hagi-wagi. Lampu Hagi-wagi. Ini keren sekali. Kini mereka bisa tidur dengan tenang. Masuk. Yeah, lemparan yang bagus. Skor lagi untuk Papa. Gilaranku. Yeah. Seharusnya mereka berkemas untuk perjalanan mereka. Tapi bersenang-senang dengan permainan basket di IOE boleh juga. Oh, Mama datang. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan caranya mengemas pakaian. Tunggu sebentar. Kotak ini memberi Mama ide. Ayo lihat apa yang akan Mama lakukan. Dia memotong kardus kecil-kecil. Lalu satukan dengan perekat. Pastikan tiap sudut sudah tertempel dengan baik. Dengan gini kardusnya bisa dilipat. Selesai. Benarkah pakaian bisa dilipat dengan ini? Ayo coba. Letakkan kaos di atas kardus dan lipat bagian sisinya. Lalu lipat bagian bawah. Wow, Melani berhasil. Mungkin ini bisa menjadi permainan dan mereka bisa menang jika berhasil melipat satu kaos. Dan lihat, kaosnya muat di dalam koper. Sekarang giliran Papa melipat pakaiannya. Seperti ini? Oh, begitu rupanya. Ini mudah kok. Sepertinya Mama dan Melani bersiap-siap untuk pergi. Sudah siap? Yap, sudah. Wow, awas. Sepatuku. Sepertinya Melani memasang sepatu terbalik. Bagaimana bisa sampai terbalik begini? Kamu tahu, kita bisa mengatasinya. Tampaknya Melani tidak bisa membedakan sepatu mana yang kiri dan yang kanan. Mama akan menempel stiker untuk menandai yang mana kiri dan kanan. Yang ini ke kanan, dan yang satunya ke kiri. Hah? Gambarnya seperti tidak benar? Aha, begini rupanya. Ini seperti puzzle. Melani sudah siap. Hei Nona-Nona, kalian sudah siap? Papa, lihat! Papa juga memasang sepatu terbalik. Untunglah Mama punya stiker tambahan untukmu. Bermain pasir memang menyenangkan. Aku akan mengisinya dengan air. Tinggal sedikit lagi. Ini mirip seperti gunung berapi. Tapi aku akan membentuknya menjadi bola. Ada sesuatu di dalamnya. Ayo rendam ke air untuk lihat isinya. Wah, halo Hagi-wagi. Di mana sisa potongan tubuhnya? Wow! Oh tidak, lollipopnya! Monster yang lucu! Mama, Papa, lihatlah! Sepertinya itu menyenangkan, sayang. Oh, di mana lollipopku? Lollipopnya penuh pasir. Apa dia akan memakannya? Tidak! Jangan! Kamu tidak boleh makan lollipop rasa pasir. Melani mau makan itu. Kalau begitu, pakai ini. Apa itu? Wow, dia memakan lollipopku. Dia hanya memegang ini untukmu dan dia juga melindunginya. Kamu keren, lollipopku jadi aman. Melani suka gawai ini. Pesawat yang ditumpangi keluarga ini akan segera berangkat. Ini lucu sekali. Sepertinya semalam Melani tidak cukup tidur. Sekarang dia berlibur ke Pulau Mimpi. Dengkurannya berisik sekali. Tutupi saja mulutnya dengan perekat. Well, itu salah satu cara menyelesaikan masalah. Sempurna.
Papa juga mengantuk. Hah? Suara berisik apa itu? Ternyata Papa juga mendengkur. Berisik sekali. Mama tahu, stiker tidur ini akan mengurangi dengkurannya. Sepertinya berhasil. Papa terlihat seperti punya dot yang lucu. Oh, Mama juga ikut mengantuk. Siapa ya yang bisa membantu mengurangi dengkuran Mama? Foto yang lucu. Sayang, ayo kemas barang-barangmu. Mama sudah siapkan ranselmu. Ranselnya jelek, Ma. Melanie nggak suka. Kenapa? Ini imut kok. Ya sudahlah. Lihatlah tas yang lucu ini. Inilah tas yang kuinginkan. Mungkin ada sesuatu yang berwarna pink di sini. Aha, kantong sampah. Selera Melanie dalam memilih tas cukup unik juga. Ya ampun, sampahnya. Kenapa kamu memasukkan barang-barangmu ke kantong sampah? Melanie sudah siap. Melanie sudah membersihkan barang-barangnya. Lihatlah ransel kerenku. Ini seperti sedang memati juga. Itu bukan tas yang cocok, sayang. Bagaimana ini? Oh, ada Poppy. Tampaknya Mama punya ide. Wow, tas Poppy. Warnanya banyak sekali. Dan Melanie juga bisa memakainya. Baiklah, Melanie pakai tas yang ini saja. Terima kasih, Ma. Ini sempurna. Melanie sangat menyukai video game. Jangan membuku seperti itu. Perbaiki posisi dudukmu. Terserahlah. Ups, lagi-lagi dia mengulanginya. Sulit dipercaya. Duduk yang lurus. Oke. Putriku tidak boleh berpostur tubuh tidak baik. Lihat, dia mirip seperti perempuan tua yang bungkuk. Ini tidak mungkin. Tidak. Tubuhmu tidak boleh bungkuk seperti itu. Masalah ini harus diselesaikan. Bagaimana kalau dibantu dengan ikat pinggang? Papa mau menyakiti Melanie ya? Tolong jangan. Melanie janji akan memperbaiki posturnya. Duduk yang benar. Apa papa membuat sabuk pengaman? Oh, begitu rupanya. Dia menahan Melanie ke kursi. Ayo lihat, apakah posturmu masih membungkuk atau tidak? Ya, yang cerdas, Papa. Posturmu akan diperbaiki dalam sekejap.